Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Pasti itu tukang balon yang pernah nolongin Faisal. Ngeliatin apaan lo? Hah? Enggak. Ada tukang balon juga di sini. Iya. Dia satu-satunya tukang balon yang kita bolehin untuk berjualan di desa ini. Kok lo sama warga sini percaya gitu aja sih, Madi? Ya enggak, maksud gue kan siapa tahu aja dia intel suruhan polisi. Hati-hati lo. Kita udah mati-matiin dia selama sebulan lebih. Dan yang dia omongin ke orang-orang itu cuma balon, balon, dan balon. Ya udahlah ya, makanya kita biar dia aja jualan di sini. Nah, dan itu satu-satunya tukang ojek yang ada di kampung ini. Tugasnya ngantar jemput anak sekolah. Dan cuma dua anak itu doang sekolah. Kenapa emang? Gak ada biaya yang lain? Ya bukannya malas aja ya, di sekolah diajak-ajak mulu. Anak maling, anak maling! Maling kok tengsin? Emang bener maling kan? Kalau cuma sekali dua kali sih gak apa-apa. Cuma kan kepala pamrih sih juga. Terus anak-anak yang lain gimana? Itu huruf. Hah? Itu huruf? Termasuk lo? Gue sekolah sama SMP. Tanggung banget, kenapa udah terusin? Males. Permisi, selamat siang menjelang sore. Maaf, bisa mengganggu sebentar. Ada apa, Pak? Lagi gak sibuk dong. Enggak. Takutnya mengganggu. Enggak, gak apa-apa, Pak. Buruan ada apaan. Oh ya, maaf. Ini ada undangan buat keluarga Kis Rampret. Nah, untuk acara selamatan nanti malam. Tempatnya di gedung pertemuan. Ya, tapi... Oke sih, Pak. Kita pasti datang. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Zen, kamu boleh ikut kok. Oh, boleh? Iya, jangan sampai enggak. Karena ini perlu. Oh iya, saya perlu dukungan moral dari seluruh warga dan sesepuh kamu ini. Karena ini job besar. Ya, sebab tahu sampai bisa ikut. Saya juga pamit. Mau ngantri undangan lagi. Jangan sampai nggak datang ya. Sukses. Permisi. Iya, Pak. Jangan sampai nggak datang. Iya, Pak. Iya. Permisi. Jangan sampai nggak datang ya. Maling jangan aja. Jangan sampai nggak datang. Maling aja pakai bahasa basi. Jangan sampai nggak datang. Pantesan aja gagal mulu. Nggak pernah sukses. Konsepnya yang mungkin kayak gitu? Gagal mulu? Apaan tuh, Noy? Aslam! Ya, iya, Noy. Maaf, maaf, Noy, maaf. Nggak kena kan? Nggak kena. Udah dibilangin sih. Berapa kali nggak boleh latihan di sini? Ntar kalau kena tetangga gimana? Lu latihan santet? Iya, pakai jin-jin kecil lagi. Pada masuk... Mana, Papi? Mana? Papi lagi tidur siang, Noy. Noy, jangan bilang-bilang Papi ya. Please. Awah. Aslam! Iya, Nyi. Mana pisau saya? Maaf, Nyi. Pisau dapurnya kebawa. Ya ampun, Aslam. Ini pisau buat masak, bukan buat nyantet. Iya, Nyi. Maafin Aslam ya, Nyi. Lagi mau nyantet siapa sih? Ke mantan pacar saya, Nyi. Heh, kalau mau nyantet mantan pacar atau perempuan, jangan pakai ginian. Tapi pakai duit atau perhiasan. Ngerti gak? Ayo sini, sini, aduh, sini! Aduhnya, aduh. Untung gue bukan perempuan kayak gitu. Amin. Amin? Lu berdoa, Noy? Berharap sama siapa? Ya, berharap aja. Sama siapa? Ya, enggak kan maksud gue kalau misalnya orang Kristen berdoanya sama Yesus Kristus. Umat Hindu sama Sang Hyang Widi, umat Buddha sama Siddhartha Gautama, ya kan? Umat Muslim sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya kalau desa Cimaling, kan nggak percaya sama Tuhan, Noy. Berharap sama siapa ya? Ya, berharap sama nasib baik. Nasib baik yang ngasih siapa? Ya, pokoknya gue berharap. Yang ngasih harapan siapa? Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu.